acara badminton itu, dan malam sudah dilaporkan oleh Mas Wali Kota bahwa kita akan menggunakan apa namanya hall ini untuk pertandingan para badminton. Dan saya mau memastikan apa yang dilaporkan oleh Mas Wali Kota malam ternyata sesuai dan luar biasa. Saya tidak membayangkan di Solo ada tempat seperti ini, tapi kalau saya datang, alhamdulillah, mudah-mudahan akan ada lagi yang begini di tempat lain. Jadi, dan Pak Rektor ya, serta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih Pak, atas kesediaan menjadi tempat untuk melaksanakan ASEAN Paragames. Dan saya kalau melihat ini, saya punya keyakinan serta akan nyaman di sini, nyaman bertanding mereka, dan pasti dia akan cerita, kita merasakan satu venue yang kalau menurut saya sih standarnya sudah standar internasional, dari lapangannya, kemudian tribun penontonnya sudah sinersin seperti yang biasa kita sarankan, cahayaannya, kemudian udaranya juga kira bagus, dan teknikal dari TD-nya sudah oke ya, jadi sudah tidak ada masalah. Itu aja.